Yuhu guys, welcome to TK Point. Kali ini gue bakal rekomendasikan 5 HP gaming besutan Xiaomi yang turun harga di tahun 2022. Datang dengan slogan The Real Midrange Killer, Poco X3 NFC yang launching September 2020 lalu ini muncul dengan spek gahar bray. Layar 6,67 inch, panel LPS LCD, dan sudah didukung refresh rate 120Hz. Untuk urusan dapur pacu, Poco X3 NFC dibekali performa gahar dari Snapdragon 72G besutan Qualcomm dengan skor AnTuTu sebesar 300 ribuan. Yang bisa melibas game Mobile Legend rata kanan dan PUBG Mobile di settingan ekstrim. Nah, kamera belakang membawa quad kamera dan baterai yang lumayan bisa diadu, yaitu 5160 mAh. Untuk yang kecantol, bisa lihat spek singkat dan harga berikut. Number 4. Game is real memang slogan yang tepat bagi smartphone Blackstar 3 5G ini. Dari segi desain, tidak perlu diragukan lagi bray. Karena smartphone Blackstar 3 5G ini sudah full RGB dengan plus logo Blackstar di belakangnya. Untuk urusan layar, sudah menggunakan AMOLED 6,67 inch dengan refresh rate 90Hz. Blackstar 3 5G ini juga sudah membawa triple kamera. Dan jangan lupa bray, karena ini smartphone gaming sudah pasti dilengkapi dengan cooling system. Cooling system dari Blackstar yang disebut Fan Cooler Pro yang sudah menganut sistem sandwich yang sudah pasti bisa melancarkan semua game kita seperti Mobile Legends bisa rata kanan dan PUBG Mobile bisa di settingan ekstrim. Untuk yang kecantol bisa lihat spek singkat dan harga berikut. Number 3. Kakak dari Poco X3 NFC datang dengan tagline the best yang dibawa Poco X3 Pro digadang sebagai ponsel yang buas. Mengusung layar IPS LCD 6,67 inch dan sudah didukung dengan refresh rate 120Hz. HP ini sebenarnya sudah didapur pacui oleh chipset yang gahar bray, Qualcomm Snapdragon 860. Tapi sayangnya masih mendukung 4G, belum 5G ya guys. Untuk urusan kamera, Poco X3 Pro membawa setup kamera belakang dengan quad kamera dan kamera depan beresolusi 20MP. Untuk yang kecantol, bisa lihat spek singkat dan harga berikut. Till I make a change, I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Number 2. Kelas tertinggi Poco untuk tahun 2021 meluncur dengan spek yang tidak main-main. Untuk urusan fotografi, membawa triple kamera belakang dan kamera selfie beresolusi 20MP. Layar HP ini dikemas dengan panel AMOLED 6,67 inch dan sudah didukung refresh rate 120Hz. Untuk urusan dapur pacu, dibekali chipset gahar di kelasnya Snapdragon 870 5G dari Qualcomm yang bisa menembus skor AnTuTu 700 ribuan. Untuk yang kecantol, bisa lihat spek singkat dan harga berikut.
number one. Siapa yang gak kenal Black Shark Series, HP gaming dari Xiaomi yang terkenal kepuasan akan performanya dan harga yang terjangkau. Untuk Black Shark 4 ini, kali ini konsep desainnya agak berbeda. Karena dibuat tidak terlalu gaming, tapi justru membuat HP ini kalem-kalem membunuh, bray. Walaupun HP gaming, untuk urusan fotografi, tenang aja, bray. Udah dilengkapi triple kamera, dan untuk selfie, dilengkapi dengan resolusi 20MP. Nah, karena ini HP gaming, sudah pasti dilengkapi dengan tombol pop-up. Karena itu bisa membantu skill kita seakan-akan menjadi pro player. Dipersenjatai chipset Snapdragon 870 5G yang bisa menembus skor Antutu 600 ribuan. Dan sudah pasti, bray, bisa melibas game kesayangan Anda, PUBG Mobile, settingan ekstrim, Mobile Legend, rata kanan. HP ini juga didukung dengan kualitas layar Super AMOLED 6,67 inch dan refresh rate 140Hz. Ya, walaupun udah Super AMOLED, sidik jari tetap di samping ya guys, karena ini HP gaming. Untuk urusan pendingin, HP ini mendapat dukungan Sandwich Liquid Cooling System untuk mode gaming yang membuat kalian bisa mengebut main game tanpa overheat. Untuk yang kecantol, bisa lihat spek singkat dan harga berikut. Itu dia, bray, HP gaming besutan Xiaomi yang turun harga di tahun 2022 ini versi TK Point. Kira-kira HP apa yang paling cocok untuk kalian? Ya silakan dipilih aja, bray, sesuai kebutuhan dan pastinya sesuai budget juga ya. Like video ini jika kalian suka. Sekian rekomendasi dari gua, TK Point out.